dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kok kau kan. Gue dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan ku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Mana nih si Isai? Is, cepatlah Is. Kalau tadi nyuruh aku cepat-cepat. Mana ini? Wak, bentar, pegang dulu lah, Wak. Aku mau kamar mandi. Wak, ayo cepat. Kita udah kesiangan ini. Ya udah, ayo. Bentar lah dulu, aku pakai parfum biar wangi. Ayo, Wak, cepat, Wak. Lama kali pun. Tutup pintunya. Iya, bentar. Lama sangat lah ini yang mau datang. Ah. Ayo, Wak. Selamat datang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ngomong apa, Is? Macam mana ke perjalanan kat sini, puan-puan? Seronok tak? Alhamdulillah, lancar, Bu. Tapi maaf sebelumnya, ya. Macam manalah boleh bawa landak kat sini? Kau bilang pula aku landak. Belum pernah kau makan sendal swalo. Udah, Wak. Udah, udah. Maaf, Bu. Saya tidak berani datang ke sini sendirian. Jadi saya bawa teman saya untuk ngawanin saya. Oh, macam tu. Dasar korang aneh. Oh ya, Bu. Pak Handokonya mana ya? Kok belum datang? Oh iya, sekejap lagi Pak Handoko akan tiba. Pak Handoko cakap nak bicara sama awak empat mata. Is, kontraan di sini kok bangunannya ke atas, nggak ke samping? Ini namanya gedung. Kok jambut malu napa? Diam aja udah dulu. Masih lama ya, Bu, Pak Handoko datang? Sekejap lagi ya. Nah, tuh. Pak Handoko dah tiba tu. Ganteng ya mantan bosmu. Tapi penampilannya kayak orang gila, Is. Gus, jangan kayak gitu. Kalau misalnya dia dengar kayak mana? Halo, Isaya. Apa kabar? Halo, Pak. Kabar saya baik, Pak. Tak payahlah lama-lama kat salam-salam ya. Langsung aja masuk kat dalam. Hah? Masuk, bos. Ih, apa? Pak Handoko dan Bu Isaya nak cakap empat mata. Ular-ular karet ikut saya je, yuk. Jangan kau jual aku. Aku masih penawan. Apa hal yang dijual dari kaum ni tak ada satu pun. Buruk sangat. Eh, siapa namamu? Ini kau tahu tak kalau buka-buka warung kayak gini itu modalnya berapa? Apa hal lah? Mana saya tahu. Tanya aja lah kakak punya kedai. Is, kau lah yang nanya ke dalam. Nanti kau kasih tahu sama aku. Tak nak lah. Macam tak ada kerja aja aku kau buat. Kau pun cuma disuruh nanya kayak gitu aja malas sekali. Kok bisa kau kerja pemalas kayak gini? Apa hal? Beda pasal lah macam tu. Saya kan kerja kantor. Bukan kerja-kerja pembantu macam you. Bagaimana perjalanan ke sini? Enjoy kan? Sebenarnya sih kurang enjoy, Pak. Loh, kenapa tidak enjoy? Gimana mau enjoy, Pak? Biasanya kan yang jemput aku dari bandara itu kan laki-laki. Masa ibu-ibu sih? Ah, kamu bisa aja. Maaf, saya ada meeting, jadi tidak bisa menjemput kamu. Ih, Bapak inilah. Bukan Bapak yang suruh jemput, tapi orang lain yang ganteng gitu loh. Ya sudah, kalau gitu, mana berkas yang kemarin saya pesan? Oh iya, aku titipin sama kawanku, Pak, di luar. Aku ambil dulu lah ya. Tapi kan Tirta, ada yang mau kutanya samamu. Apa hal you panggil I Tirta? Nama I bukan Tirta, Priti. Priti, ingat you panggil I Priti. Terlalu cantik namamu Priti. Cacing pita cocok dengan namamu. Kau tutuplah dulu ini deh. Apa hal you orang pegang-pegang buah dada I? Tak patut lah macam tu. Malu ditengok orang. I sambil jualan kat sini. You orang mana paham hal-hal macam tu. Tapi kan Sriti. Apa hal you panggil I Sriti? Priti. Nah itulah pokoknya. Kau tahu harga-harga kontrakan di sini? Ah,
nggak cepet tahu lah, tak bukan urusan saya lah itu. Biar aku mau beli kontrakan di sini, biar bangunannya tinggi kayak gitu. Kau jawab dulu aku, berapa kontrakan itu sebulan? Ini cakep aja lah, saya tak paham yang ngomong apa. Iya, sekali lah kau. Seriti. Seriti. Wah, tadi mana berkas yang kutitipin sama kau? Berkas apa? Berkas yang tadi yang kutitipin sama kau, yang waktu aku mau ke toilet tadi, nggak kau bawa? Ketinggalan lah berarti. Di dalam lemari tadi aku pakai parfum. Ih, kau ya, nggak ada genanya kalau aku titipin apa-apa sama kau. Ih, Pak. Maaf ya, Pak. Kawanku pau kali. Ketinggalan tuh berkasnya di kamar. Oke. No problem. Berkas ketinggalan tidak apa. Asalkan hati kamu tetap tertinggal di hati saya. Ih, Bapak inilah genit kali. Dari dulu nggak berubah-berubah lah. Ya sudah, kita ambil saja. Sekalian saya juga pengen jumpa dengan kawan-kawan kamu. Ih, nggak usah lah, Pak. Biar aku ambil sendiri aja ke sana ya. Tidak apa-apa, Isa ya. Saya tidak bisa jauh dari kamu. Tua-tua keladi ya, Bapak ya. Makin tua makin jadi aja. Tapi setelah kamu tidak bekerja di perusahaan saya, perusahaan itu tidak berwarna. Peduk kali ah, warna-warni. Emang kenapa rupanya, Pak? Ya, karena cuma kamu yang bisa mewarnai hari-hari di kantor. Bapak ini lagi saja lah. Ya sudah, kita ambil sekarang ya. Yaudah iyalah, Pak. Seriti. Kecil kali punyamu kayak biji salah. Kau bandingkan lah sama kayak punyaku. Gede bodoh. Tapi cantik juga rambutmu ya, si cantik manis kita. Don't touch me. Sok kali lah kau. Riti, yuk kita jalan. Jalan ke mana, Pak Bos? Jalan yang benar, jangan banyak tanya rel kereta api. Baik, Pak, baik. Tapi maaf, Pak, saya boleh tak di sini saja? Soalnya saya tak nak ikut ke atas. Loh, kenapa? Bibir saya perlu menghisap sesuatu, Pak. Hei, muncul kau itu. Mulut untuk makan, bukan untuk menghisap debu. Wah, jangan kayak gitu. Lalu, menghisap apa maksudnya, Priti? Saya nak hisap inilah, Pak. Yaudah, yuk, Pak. Yuk, Pak. Ayolah. Kamu mau? Eh, bangun ya kak. Laper kan ya kak. Iya. Bangun, laper kan ya. Ini nggak kau bangun ya kak. Aku ngantuk kan ya. Aduh. Kak. Kan ini. Bangun lah, woy. Woy, ayo kita masak. Kan ini. Rita. Pinggir aku sana makan, Rita. Apa yang mau kau makan sana kau makan. Rita, kenapa? Orang mau tidur. Ego kali. Tati. Tati. Bangunlah. Kau bilang kau pengen makan rendang. Tapi gak mau belanja. Allah. Jelas kalian lu. Rita. Masih males lo aku mau tidur. Kau ajalah sendiri. Ayo makan ini. Cepet bangun, lapar kali aku. Ya Allah Rita, sekali aja kau mau kepecahkan biji mata kau ya Rita. Ribet kali lo orang ini. Bilang lah kalau ada makanan di kulkas. Kok lapar kali aku ya. Kok makin menjadi-jadi nih perutku, udah nari-nari. Aduh, main bikin buat bongkar pula dia. Bok busuk. Apalah aku makan. Enggak enak. Miku minumlah dulu air. Tuh ganjel perutku. Kok ngapain Rita? Lagi minum aku kak. Rita, air keran itu bodoh. Kenapa pula kau minum? Udah bangun kau kak. Pasti kau haus kan. Ini aja minum. Ada manis-manisnya lu. Gila kok ya, air keran itu mana ada rasanya. Ini loh kak, kayak orang-orang luar negeri gitu. Minumnya yang diginiin terus yang manis, enak. Tapi bukan air keran juga lah, Rita lah he. Aduh, laparku makin menjadi-jadi loh kak. Ya kok masalah itu mie, ada di lemari. Hah, apa kak? Apa yang kau buang? Ya ampun. Ih, ini kan masih enak loh. Belum basi. Belum basi ya. Rita,
Itu makanan yang udah dibuang, kok makan jorok itu? Manusia nggak bersyukur kalian itu ya. Makanan masih enak kayak gini kok malah kalian buang. Manusia apa kalian itu? Bukannya bersyukur, itu makanan nggak bisa lagi dimakan, udah basi Rita, makanya dibuang. Masih gurih nih kak. Enak kali pokoknya. Gurih-gurih, bahkan digoreng pun enak kok makan. Apa ini kalian ribut-ribut? Pagi pun. Kan lo itu makan sampah dia. Kau pun macam nggak paham kau ngomong sama siapa. Entah ini si Tati, kau maklumin aja kenapa, dia kan memang ada gila-gilanya. Ayolah ke sini makan, dibilang si Tati ini katanya udah basi. Orang masih enak gini kok. Ya ampun Rita, itu memang udah basi loh, sini aku tengok dulu. Makanan tahun 2015 ini udah expired loh Rita, ya Allah. Ya Allah. Loh, kau buangin. Kau emang gak bersyukur kau sama makanan ya. Yuk Pak masuk. Yuk. Kok sepi ya Wak, kemana yang lain? Mana lain ini? Kemana ya Wak orang itu? Tahu aku. Kok gak ada di kamar? Duduk. Oh, iya. Duduk aja Pak. Memang kau ya, itu kan udah basi. Ada apa ini kamu? Itu cerita, makan dari tong sampah dia. Udah, malu lo ribut-ribut, ada tamu tuh di depan. Yuk keluar, ada Pak Handoko, kenalin dulu yuk. Neng. Rita? Jantan. Hah? Jantan kak? Mau. Bentar ya Pak. Oh ini Pak Handoko. Oh ini Pak Handoko. Ya misalnya ya Ir. Iya. Pak. Ya Allah Pak. Ganteng kali lo Kak Is. Cepat kali kok dapat jantan di sini. Aku belum. Kok malu kau? Sini, kau enggak ada sopan kau ya Rita. Apa sih Kak? Mulutmu itu kau jaga. Jangan sama semua orang kok kayak gitu kan mulutmu itu. Iya, aku rasa kabel listriknya itu panjang kali ku rasa. Ngelilit pinggang. Otak kau sih istri, otak kau lagi. Nah, yang mana yang betul kau? Makan makanan sampah. Maaf ya Pak, teman saya kayak gitu. Ganteng ya Bapak ini, kaya lagi. Iya kan, Ti? Iya. Andai aja dia mau jadi bapaknya Kestel kan, senang kali aku. Apa yang mulut kalian ini lah, buat malu aja. Bercanda lo aku, Is. Pak, duduk aja dulu, Pak. Duduk, jadi Pak. Dibuatkan minum. Makasih, Bu. Iya, roknya cantik ya. Duduknya jangan belakang kali nanti kelihatan. Maaf ya Pak, teman-teman saya kenal kayak gitu. Bapak kentut! Ibu jangan sembarangan. Berarti kentut pula itu, aduh, sakit kali menurutku. Berak dulu aku. Jorok kali ya memang negara tua. Yaudah Pak, sebentar ya biar aku ambil berkasnya. Saya ikut saja sama kamu Is. Sebab saya canggung sama ibu-ibu di sini. Maaf ya Pak, Bapak jadi canggung jadinya kan gara-gara kawan-kawanku. Padahal kan ini apartemennya Bapak. Enggak apa-apa. Ayo kita ambil berkasnya. Iya Pak, berkasnya ada di kamar. Bentar ya Pak. Saya duduk di sini aja ya Is. Iya Pak. Tapi kan memang dia kaya, Ti. Kok tengok lah kaya-kaya gitu. Tengok bajunya kaos pakai dasi. Kok bilang lagi dia pakai rok. Lucu loh. Mungkin dia stylenya memang suka yang kayak gitu. Kan seksi, Ti. Ya Allah. Kok mau yang kayak gitu? Gak apa-apa yang penting Kestel sekolahnya jelas. Aku jelas gak jual-jual kue lagi aku. Wih, jalan kau sama dia disangka orang gila kok lo. Itulah kok gak ngerti style. Mungkin style orang Malaysia memang kayak gitu, Ti. Kau aja yang gak ngerti. Itu kan. Jantan lah yuk. Sakit berdarah, aduh. Kok bisa berdarah? Sakit Pak. Sakit. Yang mana yang sakit? Yang ini. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Sakit sekali Pak. Ya. Sabar Is. Ini jepitannya kuat sekali. Wih. Nanti kamu semakin berdarah. Wih, dia. Iya, Pak. Wih, gila kali dia itu, Wih. Kenyataan. Yang mana yang sakit? Kak. Wih. Yang
Ah. Yes. Kenapa? 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 Ya. Sabar, Is. Ini jepitannya kuat sekali. Nanti kamu semakin berdarah. Ah. Ini kebesaran, Is. Iya, oh, ya. Cepet banget. Tahan, Pak. Ibu, jangan. Ah. Aduh, coba Bapak lihat di sini deh, sakit banget. Ya, Is. Ada kan? Oh, ini dia, Is, berkasnya. Ya udah, saya pulang dulu ya. Saya ada urusan lain. Bisa, Bu, Ibu? Iya, ya, Pak. Kak Is, enak. Plok, plok, plok. Ih, enak lah kau Is, punya Amazon muda masuk blood listrik. Ih, punya aku gak pernah, masih jadi kutub es. Aturannya ya kan, Kak. Kalau gak sanggup, dia ngomong sama aku biar estafet. Ganti-gantian. Memang apa sih? Aku tadi di kamar tanganku kejepit loh. Kau negatif aja ya otak kalian ya, heran aku. Woi, 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 kasih apa tadi? Eh, Kak, aku rasa dia dikasih 80 juta kali ini ya. Orang tuh koyak-koyak kok. Ini ketawa. Action. Kau ketawa. Ih, enak lah kau Is. Udah dibela kok.